Hey semuanya, balik lagi nih The Warga Anime. Kiyoharu Gotouki lagi-lagi membuat kejutan yang tak terduga untuk para penggemar setianya. Kejutan kali ini pun juga tidak main-main. Kiyoharu Gotouki akhirnya menyuguhkan kepada penggemar tentang keadaan tak terduga yang dialami Kamado Tanjiro sekarang ini. Terutama di Kimetsu no Yaiba Chapter 201, Kamado Tanjiro ternyata masih hidup. Akan tetapi, ia menjadi sosok yang berbeda dari biasanya, yaitu ia menjadi seorang iblis. Lebih ringkasnya, kami akan menyajikan informasi tersebut ke dalam sebuah bentuk fakta, dan tanpa basa-basi lagi. Berikut 9 fakta menarik Kamado Tanjiro yang berubah menjadi iblis. Sempat dikira mati, ternyata Tanjiro masih hidup. Awalnya, pada chapter 200, Kamado Tanjiro diceritakan dalam keadaan kritis di mana ia sudah tidak bernafas dan tidak memiliki denyut nadi lagi. Akan tetapi, ketika semua orang sudah mengira dirinya mati, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Kimetsu no Yaiba chapter 201. Dalam beberapa waktu kemudian, Kamado Tanjiro tiba-tiba membuka matanya dan mengejutkan semua orang yang ada di sana saat itu. Ia akhirnya dikonfirmasi masih hidup. Kamado Tanjiro menjadi iblis. Ternyata, ada sedikit cerita unik sebelum bangunnya Kamado Tanjiro dari masa kritisnya tersebut. Kejadian unik tersebut adalah Kamado Tanjiro sengaja diubah menjadi iblis oleh Kibutsuchi Muzan. Muzan yang mengetahui tekad Kamado Tanjiro akhirnya tersentuh. Muzan tampaknya mulai menyadari sesuatu dan entah mengapa ia akhirnya berkeinginan untuk menyelamatkan Tanjiro dan mewariskan kekuatan iblisnya kepadanya, sehingga Kamado Tanjiro menjadi iblis terkuat. Muzan menyadari bahwa meski Tanjiro tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi lagi, tetapi ia masih memiliki ingatan yang masih hidup. Oleh karena itu, ia dengan sengaja menjadikan Kamado Tanjiro sebagai iblis sekaligus untuk menolongnya dari ambang kematian. Kamado Tanjiro akhirnya berhasil hidup sebagai iblis terkuat dan tidak terkendali. Uniknya, Muzan tidak menguasai tubuhnya dan memilih merubah Tanjiro menjadi iblis. Setelah itu, Muzan diceritakan mati terbakar oleh matahari seperti pada manga Kimetsu no Yaiba chapter 201. Setelah menjadi iblis, Tanjiro memiliki mata, kuku, dan taring layaknya Muzan. Meski begitu, dari segi kekuatan masih belum ditampilkan apakah sama seperti Muzan tidaknya. Akan tetapi, yang pasti adalah tangan yang awalnya buntung akhirnya berhasil beregenerasi kembali dengan cepat, dan mata yang awalnya terpapar darah Muzan akhirnya sembuh total. Terlihat kelaparan dan tidak terkendali. Kamado Tanjiro ditampilkan kelaparan dan mengeluarkan banyak air liur seperti ketika Kamado Nezuko pertama kali menjadi iblis dahulu. Tak hanya itu saja, ia juga terlihat tidak terkendali dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Tanda atau mark yang sedikit berbeda. Setelah menjadi iblis, Kamado Tanjiro memiliki tanda atau mark yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini tanda atau mark miliknya menyebar sampai pada lehernya dan dua sisi dahinya. Kamado Tanjiro adalah iblis terkuat dan berguna teknik pernafasan matahari. Apabila akhirnya Kamado Tanjiro memang ditakdirkan menjadi iblis dengan kekuatan dari darah Muzan, kemungkinan ia akan menjadi iblis terkuat, karena ia juga dibekali dengan teknik pernafasan matahari milik Yorichi Tsuchiguni, yang dilihat oleh leluhur Kamado Tanjiro dengan nama yang diganti menjadi Hinokami Kagura, atau tarian turun-temurun dari leluhur keluarga Kamado. Akan tetapi, hal tersebut berlaku apabila Kamado Tanjiro berhasil mengendalikan kesadarannya. Dan tentu saja, ia juga perlu pedang baru mengingat pedangnya juga patah di chapter 200. Terlihat Nezuko dicengkram oleh Tanjiro.
Di manga Kimetsu no Yaiba chapter 202, Kamado Nezuko sedang berusaha menyadarkan kakaknya yang saat ini sedang menjadi iblis. Dan anehnya, Tanjiro tidak membunuh Nezuko yang saat itu tengah sangat dekat dengan Tanjiro. Meskipun begitu, Nezuko tetap terkena dampaknya karena berusaha menghentikan kakaknya tersebut. Tanjiro mengeluarkan Bijudama. Ini sedikit aneh. Tanjiro yang dalam mode iblisnya, dia mengeluarkan tulang-tulang tengkorak dari punggungnya seperti Naruto yang berubah menjadi Kyuubi ekor 6. Dan anehnya lagi, di chapter 202 ini, Tanjiro mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dan terlihat seperti Bijudama saat Naruto dalam mode Kyuubi. Kanao terbunuh oleh Tanjiro. Berita buruk bagi penggemar Kanao. Menurut Mimin sebelumnya, bahwa suatu saat nanti, Kanao akan menjadi seorang kekasih Tanjiro. Tapi sayangnya, hubungan mereka tidak seperti yang kita pikirkan. Terlihat Kanao yang berusaha menyuntikkan obat mujarabnya dan saat ia berhasil menyuntikannya, Kanao tertusuk di bagian vitalnya oleh tulang-tulang yang ada di punggung Tanjiro. Dan ia terkapar. Nah, setelah Muzan mati pun ternyata masih menyisakan masalah besar lainnya. Apakah yang akan terjadi kepada Tanjiro selanjutnya? Apakah Tanjiro bakal balik lagi menjadi manusia normal kembali? Ataukah Tanjiro akan menjadi karakter antagonis selanjutnya? Jika Tanjiro jadi penerus Muzan, mungkin itu sedikit berlebihan. Karena kondisi Tanjiro saat ini seperti overpower, dia bisa bertahan di paparan sinar matahari dan dia juga menguasai teknik pernafasan matahari. Nah, jika kalian memiliki pendapat lain, silakan tulis saja di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentunya ada warga anime.